Istana Negeri, Istana Sri Kinabalu dan kediaman rasmi Ketua Menteri Sri Gaya terus mencuri tumpuan pengamal media hari ini. Ia bagi menghadapi sebarang kemungkinan kenyataan dan sidang media terkini atau pusingnya IU membabitkan semua pimpinan parti politik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita berlintas langsung dengan Safwan Sawi di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah Sri Gaya Kota Kinabalu. Silakan Safwan untuk kongsikan perkembangan terkini Intan di sana. Intan Syamira, pintu masuk kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di sini atau dikenali sebagai Sri Gaya Kota Kinabalu Sabah ketika ini mencuri tumpuan keluar masuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang memberi sokongan kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor pada hari ini merupakan tumpuan utama malam ini dan dijangka, dijadual Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan tiba malam ini dan kalau mengikut sumber rasmi pada awalnya ketibaan Perdana Menteri dijadual sekitar pukul 9 malam namun mungkin agak sedikit lewat kerana atas faktor lawatan rasmi kerja beliau di Jakarta dikabarkan masih lagi berlangsung di situ dan kita harapkan beliau tiba pada malam ini bagi memberi tumpuan meleraikan kemelut politik di Sabah ini. Dan itu mengenai dengan Perdana Menteri yang dijadual tiba sekitar pukul 11 menurut sumber tidak rasmi, 11 malam, mungkin 10 malam, mungkin 1 pagi, kita tidak tahu jangkaan-jangkaan yang akan berlaku malam ini. Manakala timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO ketika ini sedang tumpuan media di bangunan UMNO Sabah dan beliau dijadual akan tiba pada bila-bila masa sahaja ketika ini di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Terminal 2 dan seterusnya menuju ke bangunan UMNO Sabah untuk bertemu dengan semua kepimpinan tertinggi UMNO Sabah. Dan selepas itu sambil menantikan ketibaan Perdana Menteri, sambil-sambil itu juga dikabarkan ada sesuatu yang akan mungkin diumumkan di bangunan UMNO Sabah, sama-sama kita nantikan laporan yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan ketika ini kita sedang menantikan beberapa ahli DUN, 44 ahli DUN yang telah mengesahkan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah. Dan ingin saya zahirkan ucapan terima kasih kepada kediaman Sri Gaya kerana memberikan agak keselesa juga ada makanan di sini walaupun kami telah pun ada yang berkampung media dari awal pagi tadi. Begitu juga dengan Istana Negeri, pihak Istana Negeri menyediakan kemah konopi dan sebagainya. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan parti yang lain dan kami akan bawakan lagi dari semasa ke semasa kemelut krisis politik Sabah. Safwan Sawi, kembali ke Sri Pentas.